Coba Jai, kayak apa kepitingnya Jai? Tuh bos, hasilnya tuh banyak bos. Tuh hasilnya banyak bos. Tuh besar-besar bos kepitingnya tuh. Lihat sendiri bos. Tuh. Tuh lagi dimasukkan ke kantong. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel YouTuber di sini. Ketemu maning ke bos, karo pajar juber bos. Sore hari ini mau melihat orang yang pasang bubuk kepiting ning tambak bos. Mudah-mudahan orang yang pasang bubuk kepiting bisa memperoleh hasil bos. Oke, nanti kita lihat aja bos seperti apa pasang bubuk kepiting di tambaknya bos. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Oke bos, jangan skip bos ya. Nanti malam sehabis isya. Nanti malam sehabis isya. Ya kalau suka itu, kalau dapat yang besar-besar itu, wih gembira banget. Kalau dapat kecil-kecil lah, enggak itu apa, harganya murah. Waktu musim hujan itu, waktu aku baru pulang dari Taiwan itu, aku baru pasang bubu lagi, itu nyampe dapat 800 satu malam itu. Ada sih, tapi bukan wilayah sini, nggak ada yang berani kalau wilayah yang nggak tahu, katanya banyak inilah, banyak itu. Bagi aku lah, udah biasa. Ya bos, nanti kita lihat aja bos nanti malam. Mudah-mudahan Mas Ajay saat mengangkat bubuk nanti malam bisa memperoleh hasil bos. Minta doanya lah. Nah, kita sementara lagi istirahat bos. Lagi ngopi bos. Nah, ngalas ya. Gue Mas Ajay ya gue. Lagi ngopi. Ajak lalen ngopi karo udut lah supaya hangat badannya. Soalnya kan ngalas ya bos.
Pokoknya yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Mudah-mudahan malam ini Mas Ajay bisa memperoleh hasil ya. Muka-muka oleh 1 ton piting batak super. Buyut ya anak putu. Lagi nyak-nyuk di ngalas nih balung aja diganggu. Entah mengat waras balik waras. Entah rezekinya yut. Yut. Anak putu ini lagi nyak-nyuk. Aduh, tanggulnya mengkainan bos, hancur parah tanggulnya. Oh, Mas Ajaye lagi mau mengangkat buku ini dokonin tengah bolongnya hancur ya, tanggulnya kayak kainan bos, jadi bolongnya kelem kabel ya, kena ngerob. Anak Jai, bos, pitingnya bos, ora goro kuwi yakin miong wo, dapat 2 Jai, dapat 2 bos, water up saya ku, shottingin ku, pitingnya ku di loro, niro bubuk ku pitingnya ku. Jadi dipasang maning ke gong kue suke jai, dipasang maning, pasang umpan besok. Buat besok. Iya, buat besok. Nur jai, makanya ke sing lakan toke sekiko limaning. Iya, berarti malam. Ditinggal jai, ditinggal orang ditunggu. Iya. Bubunya, iya bubunya mau dipasang kembali nanti besok. Katanya mau mengangkatnya, bubunya ditinggal. Ini malam bos, pukul 8 di sini. Tuh dilempar lagi bos. Biar besoknya dapat lagi kepiting. Tuh mau mengangkat buku lagi bos. Mana isinya beli coy? Kosongnya coy. Mana cilik bos? Cil bos. Dapat maning bos, cilik. Aku seneng aja ini. Buku kayak ini. Kita berjalan lagi bos, mengikuti Mas Ajay. Yut anak putu lah aja diganggu, lagi makaya. Oh bos ning bako-bako, ning bako-bako sore ko. Siap. Nah, anak beli jai, nah, anak kosong cilik, anak ya cilik, gawa apa dilepas jai, cilik, pas, tuh bos ada kecil, kasih di emang lain, tuh pitingnya ada kecil, mau dilempar kembali, kayak dok isi kayak di kawan nih, dok isi ini singgih piting kayak di kawan nih jai. Mas Ajay di sana kosong jai,
Kosong ya bos, matanya kosong gue. Mana coy? Dapat, cuma kecil bos. Dilepas lagi bos. Doi sih kawan, kayak aku. Oh ini, oh lulu ku pacar. Ding srimet kan bener pacarnya saya me blog-blogan. Tanggule hancur. Ngapun mengkainan bos ke perjuangan ke mencari duit. Aduh, ya bos. Perjuangan mencari duit ya kayak gitu bos. Mana coy? Mana bos? Dapat pira coy? Dua. Oh, dapat dua bos. Tuh kepitingnya saya shot bos. Tuh dapat dua. Tuh lagi mau dimasukkan ke caduk. Satunya lagi mau diikat lagi itu, soalnya kata Mas aja itu satunya ada harganya lah. Anak beli jai. Gede ora coy, cilik tuh dapat lagi coy bos. Tuh lumayan ya coy, gede bisa diikat. Bubunya mau dipasang kembali bos, agar besok Mas Ajay bisa dapat kepiting lagi. Dalan mengkainan bos, dalan mengkainan buyut, buyut anak butuh yang ketayakan. Aduh Gusti. Wes kayak gue apa-apa sih, mending pakaiannya hasil. Lali ini pirang meter kok coy? Mana coy? Tuh dapat lagi bos. Itu gede ya. Lagi bos. Berarti kudu gawat caduk cah yo. Ngelan ya cah repot. Itu bos lagi diikat lagi.
Mana coy? Mana sih bos kecil? Dirilis kembali bos, dilempar lagi kecil. Dapat bos, cuma kecil. Ana cip cai. Ana cai pira cai? Dua. Kecil. Tuh dapat. Tempar yang kecil. Dapat lagi dua bos. Yang besar satu, yang kecilnya satu. Kecil banget. Jai, kewis perangkat ya? Udah selesai. Udah selesai aja bos. Ini hasilnya. Tuh hasilnya. Oh, bos, nanti kita lihat hasilnya seperti apa bos. Coba Jai, kayak apa kepitingnya Jai? Tuh bos, hasilnya tuh banyak bos. Tuh hasilnya banyak bos. Kalau ditaruh di ember, satu ember aja ya. Iya. Tuh bos, kepitingnya banyak. Pokoknya malam ini Mas Ajay panen kepiting ya. Setiap hari panen. Setiap hari panen kalau pasang bubuk kepiting. Soalnya pasang bubuk kepiting itu cepat mendapatkan kepitingnya, dan kepitingnya dapat banyak bos. Beda dengan mancing atau ngobor. Itu besar-besar bos kepitingnya. Nah ini Mas Ajay mau pulang Mas Ajay. Iya, ini aku mau pulang, nanti besok kembali lagi ke sini. Ini bubunya ditinggal berarti Mas Ajay? Iya, ditinggal. Enggak ada yang nyuri, enggak ada? Enggak ada lah. Oke. Sini mah aman. Oke, berarti ini Mas Ajay mau pulang. Ada yang mau disampaikan enggak Mas Ajay sama penonton? Ada. Kamu harus semangat, harus kuat untuk mencari rezeki. Oke, itu motivasi dari Mas Ajay. Susah cari kerja di kota-kota, masih mending kerja di desa seperti ini. Yang penting semangat dan tidak mengenal lelah, enggak menyerah. Lelah. Ulet sama prihatin ya Mas Ajay. Iya. Oke, nah itu motivasi dari Mas Ajay buat penonton, katanya tetap berusaha, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Raih masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, bos, kita mau pulang, bos. Belum pulang bosku, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai, jangan skip bos ya. Oke, kita mau pulang bos, nanti besok kita mau lihat Ajay mengangkat bubuk yang malam ini kembali ditebar. Oke bos, kita mau